Wakil Bupati Sorong Selatan Dr. Andes Alfonsesa MM saat meresmikan Puskesmas Distrik Kais meminta fasilitas kesehatan tersebut dirawat dan dijaga dengan baik agar bisa mendukung layanan kesehatan dengan baik. Permintaan Wakil Bupati Sorong Selatan Dr. Andes Alfonsesa MM disampaikan saat meresmikan Puskesmas Distrik Kais hari Selasa disaksikan Forkopimda Sorong Selatan. PLT Kadis Kesehatan Sorong Selatan, Martina Atanai SKM MKes, menyatakan bersyukur karena kehadiran Puskesmas Kais bisa membantu dinas mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini sulit menjangkau pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Kehadiran Puskesmas baru harus bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat, sehingga kepada tenaga kesehatan yang bertugas di pusat pelayanan kesehatan tersebut diminta untuk memberikan layanan sebaik mungkin. Selesai peresmian dilanjutkan dengan berdialog dengan masyarakat untuk meminta masukan yang dibutuhkan masyarakat kepada Pemda. Darmawan CWM Channel.